Bagi masyarakat dan juga orang tua harus berhati-hati dan lebih waspada jika akan bermandian di sungai di saat cuaca kurang bersahabat. Di Kabupaten Lampung Selatan, seorang remaja bernama Enggi Rahma, 19 tahun, warga Candipuro, hanyut terbawa arus sungai Waigalih Minggu sore dan masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan Basarnas, BPBD setempat dan dibantu TNI Polri. Koordinator Pos SAR Bakauheni Rizi Kuswara mengatakan, kejadian berawal pada hari Minggu sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Korban bersama tiga orang rekannya berenang di sungai Waigalih. Tiba-tiba arus sungai menjadi deras dan menyeret mereka. Tiga rekan korban berhasil selamat, namun korban Enggi Rahma hanyut terbawa arus sungai. Kemudian rekan korban segera melaporkan kejadian tersebut ke aparat desa dan Basarnas Lampung untuk meminta bantuan pencarian. Operasi dari sungai Waigalih untuk operasi anak tenggelam atas nama Enggi, laki-laki, alamat desa Trimukti, Kecamatan Candipuro. Untuk malam ini, pencarian sementara dihentikan dan akan dilanjutkan pencarian esok pagi. Hingga Senin malam, pencarian masih nihil dan pencarian akan dilanjutkan kembali pada Selasa pagi. Leo Dampiari melaporkan.